Apa dia? Yalah, aku bayarkan hutang dia kat kau. Yahoo! Dah lama dah aku suruh dia bayar. Akhirnya kau bayarkan dia. Bertambahlah. Ha? Kau bayar hutang aku pula. Hei, aku nak ponteng kelas lah. Nak apa tengok ya kat YouTube lah. Eri datang nak give me. Demi ku. Nasib baik aku ada haiwan macam dia. Wah, aku tak tahu nak buat apa. 2 sen, RM2. Eh, betul ke? Hah? Ha, aku ada 5 sen. Aku malah nak simpan. Ting! Ush, ada duit tu. Ush, aku rasa ni kucing. Ush, aku rasa. Dasar tak guna lah. Okey tak? Okey lah. Kau nak capai aku, ya, Freddy? Kau nak lewat aku melawan ke? Kau kenapa? Dah kenapa ni? Dah kenapa tu? Aku. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Kau memang jenaha, Freddy. Kau nak lewat sini. Amin, kau! Sian! Selama ni aku suka kat kau. Ini yang kau buat kat aku. Jantan tak aku ni. Aku keluar Zian, apa tu? Eh, apa salah aku? Oh, berani kau cabar pun lawas kan? Eh, jangan aku nak cabar tak guna. Eh, mampus dah. Dia tahan budak ni. Sibuk nak cabar aku pula. Sini lah. Okey, Mel lah lawan. Mel lah. Cuma tak kena. Not I can learn. Sini kau perempuan tak guna. Semua tengah lawan ni. Aku pentingkan dulu. Masa aku tinggalkan sekolah ni selama 4 tahun. Kau ingat kau boleh lah bila benda aku tila kau. Aku sempat beli bazooka. Ambil lah. Kau pernah rasa aku kena badminton? Sini aku bagi kau. Nak tahu dah ni. Siapa kau nak aku tidak aku tembak kau. Kau pulak babat ni. Sampai kau. Mana lawan ni? Berani kau cedera ke mimba aku? Okey, Mela lawan. Sini kita lawan. Woi, panas sini jap. Kau hebat kau ni. Kau pula kena. Aku pun mesti kuat dalam sekolah ni. Sana. Aduh. Jom sambung lawan. Ya. Aku bangkit kembali. Kau ni. Mati. Memang mati. Kau langgar peraturan sekolah. Kira-kira kau tiba-tiba selangor. Haa, lain kali jangan campur pengawas. Aku bilang sabar. Jadi, sabar je lah. Lama cetoyo je. Lawan pakai otak lah. Dia dah mampus. Mela, aku lawan bagi sumpah kau. Boy. Apa hal? Apa ni? Baik kau tak nak. Sebab pagi. Apa dah jadi dengan kelas kebenaran ni? Sarfoxi cikgu.
Woi, Freddy, cepatlah turun. Kau bawa ni banyak orang gatal kejar aku. Pizza aku ni tiba-tiba hilang dari bilik aku. Aku lapar. Alamak. Why? Cikak salah faham ni. Aku tak curi pizza kau. Sabar. Bagi balik pizza aku. Nasib baik hari pizza tu tadi. Lain kali je lah aku curi kau punya. Korang. Naik kat datang buat kerja dekat office tu, aku menyampahlah tengok muka dia tu. Lah bukan dia ambil cuti ke hari ni? Dia sengaja nak datang sebab nak kacau kita, memang tak ada akhlak. Serbu budak tu. Mana dia orang? Biasanya kacau aku. Matilah kau. Uish, siapa ni? Serak! Nak buat apa? Kepala budak! Serak! Tak baik! Penaf! Apa kau buka member aku? Penaf! Makan budak! Tak apalah! Asyik main game je, baca lah buku! Nanti aku... Penat aku! Kenapa tak ikan bilis? Mana aku tahu? Bawa sini! Lentak kau dah. Bagi aku mata aku lah! Weh, ada fail! Aku tersangkut! Tersangkut? Bawa kerja elok-elok lah! Tanya anda kalah! Tak ada jadi! Siapa? Ngeri. Sebab kau lah aku kalah. Lah apa aku buat? Aku tak buat apa-apa pun. Aku tak kacau kau pun. Tak ada alasan kontrol lah aku rosak. Aku nak kau beli yang baru. Lah kau beli lah sendiri. Aku mana ada duit?